Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di pagi hari ini ada unggahan dari para fans Leslar dan unggahan dari kakak Rizky Billar. Bunda Lesti Kejora ini suka banget katanya sama pemain bola, dan kalaupun punya suami nanti pengennya pemain bola katanya ya. Dan alhamdulillah diwujudkan, kakak Rizky Billar ini hobinya bermain bola, guys. Ini momentum yang harus diabadikan. Kemudian juga selain Una Lesti Kejora yang pengen punya suami yang pemain bola ya, kurang lebih bisa pinter lah dalam main bola seperti kakak Rizky Billar nih, masya Allah. Ternyata kakak Billar juga pengen punya istri penyanyi dangdut tapi yang berkerudung, dan Una Lesti Kejora juga jodohnya Papa Billar. Jadi mereka ini sama-sama beruntung ya, satu sama lain, masya Allah. Cita-cita pengen punya suami pemain bola sudah diwujudkan oleh Allah, dan pengen punya istri penyanyi dan berkerudung juga Allah kabulkan kakak Rizky Billar, masya Allah. Dan ini definisi jodoh yang benar-benar luar biasa ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, masya Allah, tabarakallah, suka aja gayanya Papa Billar. Ini momen terbaik ya yang harus diabadikan, gak boleh enggak pokoknya. Saat kakak Rizky Billar membobol gawang lawan di stadion GBK kemarin, semangat dong karena ditonton oleh anak dan istri tercinta. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, congratulations nih buat Lesti Kejora. Judul lagu Bukan Cinta Biasa dari Lesti sudah tembus 2 juta viewers. Wow, keren. Alhamdulillah sekali ya, setiap lagu Una Lesti Kejora pasti trending dan viewersnya selalu nambah. Kemudian juga ada unggahan dari Nobi, siapa nih yang pengen samaan bajunya sama Lesti Kejora. Jadi jangan sampai ketinggalan nih outfit dari Lesti Kejora yang super duper kece. Kemudian juga di sini terlihat kalau mau kepoin baju Una Lesti Kejora ada di Nobi ya. Kemudian juga ada unggahan dari TikTok. Ini TikTok udah lama ya, cuman jadi kangen sama Eno. Video lucu yang diunggah oleh kakak Rizky Billar waktu dulu dan diunggah di akun TikToknya kakak Rizky Billar nih para sahabat, masya Allah. Ternyata kalau diulang atau diputar ulang kembali cocok banget ya, karena udah ada Abang L yang udah ngerti banget. Dan di sini ceritanya Abang Una Lesti Kejora mau ambil minum nih guys, namun karena Abang L-nya nangis, kakak Rizky Billar langsung nyuruh Una Lesti Kejora balik lagi tuh untuk lihat Abang L. Kalau sekarang Abang L kan udah pinter banget ya, masya Allah, luar biasa sekali. Jadi rame lagi di TikTok dari Moreno. Kemudian juga ada unggahan dari Nilam Kalteng mengatakan kangen juga dijadinya sama Eno. Itu video dari Moreno ya, bukan dari Papa Abi, masya Allah. Senang banget deh dikasih vitamin meskipun video lama ya. Jadi keinget sama Eno nih, gimana ya Eno kabarnya sekarang? Waktu dulu ngikutin terus live-nya Eno zaman-zaman masa PDKT Leslar.
Kemudian juga sekarang alhamdulillah Lesti dan Rizky Billar makin langgeng, makin samawa, itu doa terbaik dari semua para fans. Dan pastinya ada aja vitamin so sweet dari mereka berdua. Romantisnya Lesti dan Rizky Billar, alhamdulillah syukur sekali karena banyak doa-doa dari para fans, dari para orang tua, dari netizen, semua mendoakan kebahagiaan dari Leslar Family. Bahkan di vlognya Leslar Entertainment, kakak Rizky Billar menyuapi Una Lesti. Biasanya Una Lesti Kejora nih yang nyuapin Papa Bi. Sekarang gantian ya, Papa Billar yang nyuapin Una Lesti Kejora. Kemudian juga bisa kita lihat, ini ada outfit Abang L saat ikut arisan geng Mamayu bareng Una Lesti. Ini outfitnya bermerek Gucci, harganya Rp3.531.000. Untuk outfit Abang L sekecil ini harganya 3 juta guys, Masya Allah, keren banget ya. Harganya itu loh, Masya Allah. Dan kalau di total outfitnya Fatih seminggu ini berapa ya? Dan outfit Abang L seminggu ini ganti-ganti terus guys, harganya juga bikin sesak nafas. Mulai dari yang Emporio, Armani, Gucci, Fendi, dan belum lagi sepatunya yang bikin mumet. Sepatu seuplit aja bisa hampir 8 juta ya harganya. Kemudian juga kangen sama kakak Rizky Billar nih. Kemarin-kemarin diunggah ya bahwa papa Rizky Billar lagi syuting Uang Kaget lagi. Mudah-mudahan segera diunggah ya, segera tayang nih Papa Rizky Billar sebagai bintang tamu di acara Uang Kaget lagi. Dan kangen banget edisi bintang tamunya kakak Rizky Billar. Kemudian juga tanggal 21 Oktober nanti, tepat pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 akan ada Leslar Family menjadi guest star-nya. Tidak hanya Lesti dan Billar, ada Abang L ya. Udah gak sabar banget nunggu hari Sabtu besok ada Leslar Family di Kilau Raya Hood MNC TV yang ke-32. Semoga MNC TV makin sukses dan makin jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.